kali ini kita akan mukbang di luar, guys, di Bakmi Gocin. Oh iya, lupa, Happy New Year. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke? Ini dia, aku udah pesan bakmi spesial, guys. Dan enaknya di sini tuh ada apa? Pangsitnya tuh gratis, guys, sepuasnya. Kalau kalian mau kesini, datang aja di Jalan Merdeka. Ini kuahnya dan minumnya lemon tea. Oke, guys, daripada nggak kencang, lebih baik kita langsung mencicipinya. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Belum jelasin, guys, tepungnya itu ada jamur sama pangsit sama ini nggak tahu, ini mungkin daging kali, daging yang ada di lubuk. Hujan-hujan ini enaknya makan yang enak-enak, guys. Jadi aku mau yang belum dibuka udah makan duluan, guys. Gimana ini, guys? Enak banget dia makan. Gimana? Anda pesan apa? Ini bakmi yamin. Pedes, enak, mantap. Wah, dok. Oke, guys. Karena dia udah mau habis, tinggal aku belum ready nih. Mending kita langsung makan saja. Selamat makan.
ada telurnya. Backgroundnya bagus. Rekomend tempat. Kalau untuk para ladies yang ini di sini tuh ala-ala Korea banget guys. Jadi yang senang Korea bisa kesini dah. Recommended banget untuk berfoto apalagi backgroundnya.
Bawahnya merah guys. Hampir sampai tumpah-tumpah. Susu sama itu, sama itu digantung itu. Dagingnya tenggelam semua guys, dia tidak menggumpal, tidak terapung. Ternyata pangsit-pangsit ini memberi efek keasinan. Mungkin antara kelebihan kah apa disengaja guys, biar kita gak ngambil banyak karena free. Thank you.
cocok makanan di musim dingin guys. Kalau panas-panas ini malah nggak cocok, malah keringetan. Selanjutnya. Bye. Annyeong.